Okay guys, untuk video sebelum ni aku dah buat review pasal Champions League Selasa itu. Aku dah buat pasal PSG versus Manchester City, Porto versus Liverpool dan Real Madrid versus Sheriff. Aku tak ada Atletico Madrid versus AC Milan, tapi aku sendiri pun tak tengok. Jadi untuk video kali ni aku nak buat pasal Bayern, Barcelona, Chelsea dan juga Manchester United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Jugado TV. Sebelum aku bermula, aku nak ucapkan terima kasih pada semua yang dah subscribe Jugado TV. Dan siapa yang tak subscribe lagi tu, hamba boleh tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Dan guys, jangan lupa juga untuk try out, check out Fantasy Exchange. Dia macam Fantasy Premier League, tapi prizes dia lagi senang nak menang lah. Tambah-tambah dia hanya baru buka untuk orang Malaysia, jadi hamba kena ambil peluang ni ya. So make sure hamba join Fantasy Exchange, make sure hamba join weekly league dia. Hamba boleh berpeluang untuk menang cash prize dan voucher daripada Shopee, Guardian, Settle dan banyak lagi lah. Dan masa sign up tu hampa jangan lupa guna kod Jugado TV. Kalau hampa guna kod tu hampa boleh dapat satu Elastico Pack free lah. Alright, kita akan start dengan game Manchester United versus Villarreal. Aku kena brutally honest lah dengan fan United. Walaupun mereka menang semalam, aku masih tak convinced dengan performance mereka. Tapi aku bagi big club lah dekat Manchester United sebab sekali lagi mereka boleh comeback untuk menang. And tapi aku memang tak suka performance mereka semalam, tambah-tambah dekat first half. Masa first half, Villarreal memang ada banyak chances. Villarreal buat 2.6 expected goal berbanding United 1.21. Tapi walaupun banyak peluang yang Villarreal create ni, still mereka tak boleh score goal yang banyak. Dan tu adalah berterima kasih kepada De Gea. Bagi aku, United memang kena berterima kasih banyak-banyak dekat De Gea. Sebab bagi aku, dia memang perform banyak gila semalam. Dia memang save banyak, dia man of the match aku. Aku perasan dekat De Gea ni satu benda. Bila United tak perform, dia akan perform gila. Bila United perform, dia macam so-so lah. Save after save after save daripada De Gea sampailah masuk second half. Akhirnya United bolos lah hasil daripada pergerakan cantik Villarreal. Diego Dogelo pula memang struggle lah dekat belah kanan United semalam. Berapa kali dia kena goreng semalam. Tapi bagi aku, United sekali lagi lah menang sebab individual brilliant daripada player masing-masing lah. Kalau hampa tengok graf expected goal ni sekali lagi, hampa tengok 4 gol Alcacer. Hampa boleh tengok line purple tu panjang kan. Maksudnya di sini adalah gol yang dia score tu adalah daripada chances yang sangat berkualiti. Berbanding dengan gol Alex Telles dengan Cristiano Ronaldo, hampa boleh tengok line dia pendek je kan. Jadi maksudnya dekat sini United dapat score goal daripada quality chances yang rendah. Secara tak langsung dia tunjuk betapa kualitinya seorang player tu. Yelah, hampa tengok lah goal yang United score. Alex Telles score goal macam post goal. Dan Cristiano Ronaldo punya goal adalah dari angle yang sangat susah lah. Ronaldo dah buat appearance yang ke-178 di dalam Champions League. Rekod baru di dalam kejohanan. Tapi semalam secara jujurnya aku tak rasa Ronaldo main bagus sangat pun. Masa first half, dia macam selalu main sebagai static central striker. Bila dia buat macam ni, bidak play tu macam susah sikit. Dan disebabkan tu juga lah, United masa first half hanya ada satu shot on target. Tapi United slowly improve dan improve, dan akhirnya United betul-betul bangun tidur lah lepas kena gol. Selepas gol tu baru kau-kau lah hang tengok attacking track Manchester United. Dan player macam Ronaldo ni tak perlu bagi impact pun untuk 90 minit. Dia hanya perlu sedetik saja untuk bagi impact dekat United. Dan sekali lagi lah, Ronaldo semalam selamatkan Manchester United. All in all, aku rasa Ole kena improve lagi untuk bawa Manchester United ni ke depan. Aku tahu dia dah banyak buat banyak perubahan, tapi still dia kena improve banyak ah untuk bawa United ke next level. Next, kita go ke Turin untuk review Juventus versus Chelsea. Ni adalah kekalahan kedua Chelsea berturut-turut selepas minggu lepas mereka kalah dengan Manchester City. Tuchel start dengan back 3 sekali lagi. Cuma kali ni dia guna 3-4-2-1 dengan Hakim Ziyech dan Kai Havertz support Lukaku dekat atas. Aku rasa formation ni okey je sebab dia akan banyak bagi stability untuk Chelsea dari segi attacking. Tapi masalahnya kali ni lawan Juventus, mereka memang sangat-sangat merindui N'Golo Kanté lah. Lepas game City tu Kanté kena Covid, jadi Jorginho dan Kovacic kena main kat tengah lah. Jorginho ni dia bagus in term of controlling tempo of the game dan bagus untuk recycle bola. Kovacic ni bagus sebab dia ada press resistant midfield. Tapi apa yang mereka lack untuk game ni adalah orang yang nak break Juventus punya play. Seluruh game semalam memang Jorginho dengan Kovacic memang expose gila dan Juventus memang exploit mereka kau-kau lah. Satu lagi player yang aku rasa Chelsea rindu adalah Mason Mount. Sebab bagi aku, Mount ni bagi Chelsea tick lah. Dan ni bukanlah kebetulan bila Mount tak main, Chelsea struggle nak create chance. Dan mereka kalah 2 game turut-turut lah. Game semalam memang rancak, aku rasa memang banyak try. Tapi in the end, dua-dua team hanya buat satu shot on target saja. Tapi Juventus punya on target tu end up dengan goal lah. Goal daripada Chiesa 10 second lepas masuk second half. Goal second half yang paling pantas lah di dalam sejarah Champions League. Chelsea cuba bangkit lepas kena goal tu. In fact, mereka ada buat 12 cubaan secara total. Dan Tuchel buat 5 pertukaran. Semua English player, dia masukkan Chilwell, Hudson-Odoi, Loftus-Cheek, Barkley dengan Chalobah. And tapi in the end, mereka still tak boleh jaringkan goal.
In fact, goal attempt yang paling besar yang mereka buat adalah daripada Kai Havertz lah. Dua header yang dia miss out, satu dekat injury time tu adalah peluang yang terbesar Chelsea. Tapi kekalahan dua kali berturut-turut ni bukanlah krisis pun untuk Chelsea. Bagi aku ni adalah macam small bump in the road untuk season yang sangat panjang lah. Lama lagi ikut season, banyak lagi peluang untuk mereka cari momentum balik. Aku rasa kalau ada fully fit squad lah, Chelsea memang mimpi ngeri lah untuk team lain. Next up, Thomas Tuchel and the gang akan jumpa Southampton di dalam Premier League. Dan bagi aku, ni adalah peluang untuk mereka untuk cari momentum balik. Dan mereka wajib menang untuk dapat 3 poin minggu ni. Seterusnya, kita review Bayern Munich versus Dynamo Kiev. Bola sepak ni ada banyak kejutan lah selalu. Macam semalam ada Sheriff menang dengan Real Madrid. Tapi bila Lewandowski skor untuk Bayern Munich ni, dia adalah benda yang biasa dah kita tengok. Bukannya kejutan lagi. Semalam dia dah skor 2 gol dalam 27 minit. Aku tunggu je lah semalam nak tengok dia ada hat-trick ke tak. Lewandowski sekarang dah skor 24 gol dan buat 5 assist di dalam 18 perlawanan Champions League. Kira dia dah buat 29 gol involvement. Dengan 9 gol tu tak silap aku datang daripada 6 match scoring streak. Dia ni memang mantap nak mampu ya aku cakap. Kalau Mat Salleh cakap, age like fine wine. Lagi dia tua, lagi sedap dia main. Sekarang ni dia striker yang dah skor paling banyak untuk tahun 2021 dengan 41 gol. 6 gol lebih daripada Erling Haaland yang duduk dekat tempat nombor 2. Leeds pun dalam total hanya skor 41 gol dalam 2021. Ni dia seorang je hantar lah. Kalau nak dengar statistik yang lagi mantap daripada Lewandowski, daripada 16 Februari sampailah sekarang, lebih kurang dalam 22 game, Lewandowski dah skor dalam semua perlawanan kecuali lawan Perth hari tu je. Aku susah nak sembang pasal taktika bila Bayern main ni sebab mereka main selalu storm. Bila mereka main storm tu kadang-kadang mereka macam main-main je. And aku boleh cakap pasal Lewandowski lah sebab dia memang mantap. Bagi aku, hands down lah, Robert Lewandowski ni adalah striker terbaik dunia dalam 2 tahun ni. Sekarang ni Bayern dengan selesa duduk kat top group E. Mereka dah menang dengan Barcelona, menang dengan Dynamo Kiev semalam. And bagi aku, Bayern ni boleh kata antara favourite lah nak menang Champions League tahun ni. Last but not least, Benfica versus Barcelona. Tak tahulah nak cakap apa pasal Barcelona ni. Mereka memang masalah gila sekarang. Sejak apa yang Bartomeu buat dekat Barcelona ni, mereka memang struggle teruk. Dan efek dia ni, mereka betul-betul rasa sekarang lah. Aku nak salahkan Koeman pun tak boleh. Sebab dia je sanggup yang ambil team yang bajet transfer pun tak ada. Tak banyak manager yang sanggup ambil. Tapi lepas kekalahan semalam tu, mungkin kita akan tengok lah Koeman akan kena pecat tak lama lagi. Tapi yang aku dengar, mereka nak ambil Martinez ataupun Xavi. Martinez ni, next year dah World Cup, Belgium tengah strong, takkan dia nak lepaskan. Adalah report kata dia nak ambil, tapi aku tak pasti betul ke tak. Tapi macam rugi lah kalau dia ambil, sebab dia ada chance untuk challenge untuk World Cup. Xavi pula mungkin dia akan ambil untuk tolong ex-club dia. Tapi kalau dia sendiri tak ada transfer budget, macam mana dia nak tolong Barcelona untuk kembali pada sedia kala? Tapi tak apalah, kita balik pada game semalam. Dalam game semalam memang banyak attacking threat pada Barcelona. Tapi kalau attacking threat banyak saja pun tak guna juga kalau mereka tak buat attempt. Masa first half adalah juga attempt. Second half hanya satu attempt on goal. Dan lepas tu substitution pula memang tak memberangsangkan lah. Minit 67 tu, Koeman bawa masuk Ansu Fati, Coutinho dengan Nico Gonzalez. Tapi lepas dia bawa masuk tu, terus attacking threat Barcelona hilang. Jadi Koeman ni buat sub based on apa, aku tak tahu. Dan kalau kata dia buat based on game, tak ada improvement langsung dalam game, malah attacking threat Barcelona semakin kurang lah. Sebab 2 minit lepas sub tu, Benfica terus score goal sekali lagi. Untuk kelab yang dah menang 4 Champions League dalam 10 musim ni, tapi sekarang struggle untuk club grouping, aku sendiri tengok pun sedih lah. In fact sekarang mereka adalah second worst team untuk goal difference di dalam Champions League. Jadi aku harap Barcelona ni boleh kembali kepada sedia kala. Tak kira lah siapa ambil dia, sebab bagi aku Koeman ni memang akan kena pecat. Tak lama lagi lah, tengok lah. Tunggu 2-3 game, kelata next game pun tak sampai. So untuk fan Barcelona, berkena bersabar lah. Aku sebagai fan Arsenal ni pun dah lama bersabar dengan Arsenal untuk naik ke high level balik. So secara kesimpulannya untuk video kali ini, Bayern kekal mantap, Cristiano Ronaldo selamatkan kerja Oleh, Chelsea memang kena cari balik momentum mereka, dan Barcelona aku tak tahu nak cakap apa. Apa fan Barcelona kena banyak-banyak berdoa. Okay guys, jangan lupa drop like, share dan subscribe. Kita jumpa next video. Bye.